di Sungai Deli, Jalan. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh ulama mendesak pihak kepolisian untuk segera menertibkan permainan judi di wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan, termasuk judi sampuang di kawasan Pasar 7 Helvetia, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Desakan itu terungkap tak kala kunjungan silaturahmi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis dengan didampingi Wakapolres Kompol M. Taufik kepada sejumlah tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, dan muspika Belawan di halaman kediaman Irfan Hamidi. Selain itu, kunjungan silaturahmi ini juga membahas segala hal yang menyangkut maraknya peredaran narkoba dan perjudian yang termasuk penyakit masyarakat yang meresahkan. Menanggapi harapan masyarakat dan para tokoh, Kapolres berjanji akan memberantas penyakit masyarakat tersebut dan berharap juga adanya peran masyarakat. Kapolres juga siap menerima laporan dari masyarakat apabila terjadi hal-hal yang menonjol mengingat besarnya wilayah hukum. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan akan menyelidiki terlebih dahulu lokasi perjudian yang ada di Pasar 7. Bagaimanapun yang namanya penyakit masyarakat, terutama judi di Pasar 7, Marelan, Helvetia, itu bagaimanapun tetap harus kita berantas, kami berantas. Apalagi ini memasuki, nanti sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Sekuat tenaga dengan baik surat maupun secara lisan, secara komunikasi yang akan nanti akan kami sampaikan secara langsung kepada Bapak Kapolres secara resmi di ruangan beliau, dan itu harus kita berantas secara bersama-sama, dan juga harus bekerja sama dengan pihak TNI juga yang harus hadir bersama-sama untuk menuntaskan penyakit masyarakat. Jadi kita penyelidikan dulu, ya. Jadi saya kan baru nih, tahu di situasi daerah, ke depan ya, undang tokoh-tokoh ini semua ini, tokoh muda, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, yang lama, ke depannya terjadi bersama ya. Ya. Apalagi menyambut bulan puasa ini masih praktis ya. Ini Mas, bisa izin apa kira-kira ada tindakan masalah judi yang di pasar tempat seandainya memang menjadi ya, nanti kita lihat ya, saya kan baru, nanti kita evaluasi dulu. Apabila maklumat ini tidak dihiraukan, maka seluruh umat Islam Medan Utara akan bergerak setelah selesai menunaikan ibadah sholat Jumat dengan aksi turun ke lokasi perjudian tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.